muatan listrik sebesar 40 kolom. Nah, di sini diketahuinya kalau muatan listrik itu disimbolkan dengan Q. Q-nya 40 kolom, ya. Dipindahkan dari benda 1 ke benda 2. Jika diketahui usaha untuk memindahkan benda tersebut 120 joule, usaha itu adalah W. Jadi W-nya 120 joule. Berapa beda potensialnya ya antara benda 1 sama benda 2? Jadi yang ditanya adalah V-nya. Oke, V itu adalah potensial listriknya. Nah, rumusnya apa? Jadi ada rumus W itu sama dengan V dikalikan dengan Q. Jadi kalau kita mau mencari V, kita tinggal membagi aja W dengan Q-nya, gitu ya. Nah, W-nya adalah 120 dibagi Q-nya 40. Nanti dapat hasilnya 3 joule per second. Nah, dari mana joule per second? Karena watt itu kan 12, W itu energi ya, 120 joule tadi ya, ini kolom ya. Soalnya ini jadi harusnya joule apa? Joule per kolom. Nah, biasanya joule per kolom kita bisa nulis juga 3 volt. Tapi karena di sini pilihannya joule per kolom, ya udah kita ikutin aja ya. Jadi jawabannya yaitu yang C seperti ini. Oke? Semoga membantu, dan supaya nggak lupa channel ini silakan di-subscribe. Di akhir video juga ada soal-soal lain yang sejenis, dan jangan lupa untuk di-like dan di-share juga. Oke?